Dan seterusnya kita langsung ke Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bersama dengan Nur Hazira Razali. Silakan Hazira. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang secara keseluruhannya bergerak perlahan di lokasi-lokasi biasa. Saya mulakan tinjauan di sebelah selatan Lebuh Raya Plus atau E2 di sekitar Sungai Besi kilometer 310.8. Trafik pada pagi ini bergerak perlahan selepas Plaza 1 Sungai Besi terus ke arah pusat bandar. Dan di sebelah selatan juga dilaporkan perlahan bergerak dari Bukit Gambir ke Pagoh. Berikutan kemalangan di kilometer 143.0 yang melibatkan lorong kiri terhalang. Seterusnya beralih dengan tinjauan trafik di Lebuh Raya Plus NKVE di sekitar Shah Alam kilometer 7.0. Keadaan trafik pada pagi ini perlahan dari Setia Alam terus ke Shah Alam. Di Lebuh Raya NKVE juga dilaporkan perlahan selepas Plaza Tol Damansara terus ke Lebuh Raya Sprint. Beralih dengan tinjauan trafik seterusnya di Lebuh Raya LDP atau E11. Di sekitar kilometer 22 kelihatan bergerak perlahan dari pusat bandar Puchong terus ke Puchong Jaya. Di Lebuh Raya LDP juga dilaporkan perlahan dari Kelana Jaya ke Taman Mega. Di sekitar Pencala terus ke Bandar Utama serta dari Puchong Utama ke Puchong Intan. Beralih dengan tinjauan trafik di Lebuh Raya Kesas atau E5 di sekitar kilometer 30.8. Trafik kelihatan bergerak perlahan dari Bukit Rimau terus ke Highcom. Di Lebuh Raya Kesas juga dilaporkan perlahan dari Seafield terus ke persimpangan kewajipan. Seterusnya kita beralih dengan tinjauan trafik di sebelah utara Lebuh Raya Plus atau E1 di sekitar Seberang Jaya kilometer 135.2. Trafik pada pagi ini bergerak perlahan dari Seberang Jaya terus ke Perai. Dan akhir sekali tinjauan trafik di Jambatan Pulau Pinang atau E36 di sekitar pertengahan jambatan kilometer 5.4 kelihatan bergerak perlahan dari Suso masuk jambatan terus ke arah pulau. Bagi anda yang inginkan info trafik semasa, anda boleh terus hubungi hotline LLM di 1-800-887752 atau ikuti Twitter kami di LLM Info Traffic. Anda juga boleh muat turun aplikasi LLM Info Traffic melalui App Store atau Google Play Store untuk info trafik terkini Lebuh Raya Betul di seluruh negara. Setakat itu sahaja laporan trafik dari saya Hazira Razali di Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan kembali ke Angkasa Puri.